بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الحمد لله الذي أمرنا بشكر الوالدين والإحسان إليهما الصلاة والسلام على سيد السادات سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل العقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما وزدني هدى آمين آمين يا رب العالمين Alhamdulillah puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat begitu banyak sampai saat ini di hari ke -9. di bulan suci Ramadhan kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan. Mudah-mudahan Allah dawamkan nikmat kita amin ya rabbal alamin dan mudah-mudahan kita dapat bersyukur atas nikmat Allah dan cara bersyukur yang paling baik adalah tidak mengeluh dan menggunakan seluruh jawarih atau anggota tubuh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat tak lupa salam kita sanjung sajikan kita bingkiskan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang setia mengikuti beliau hingga akhir zaman nanti. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayahal الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hadirin yang berbahagia Allah Subhanahu Wa Taala selain di dalam surat Al Baqarah tadi yang saya bacakan, Allah Subhanahu Wa Taala membuka surat Al Baqarah dengan alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Sesungguhnya Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya untuk siapa? Hidayah untuk orang-orang yang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian Allah menjelaskan tiga sifat takwa tadi. Setelah Allah menyebutkan sifat takwa di surat al-baqarah ayat 3 kemudian beririsan juga dengan ini dalam surat al-anfal ya ayat 3 Allah menyebutkan alladzina di dalam surat al-baqarah Allah menyebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa ya adalah mereka yang percaya dengan hal-hal yang gaib kemudian mereka yang salat yuqimuna shalah mendirikan salat. Allah enggak bilang alladzina yusallun. Allah enggak bilang hanya mereka salat tapi mendirikan salat. Kemudian yang terakhir wa mimma razaqnahum yung yung fikun dan mereka ketika diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala membelanjakannya di jalan Allah. Di saat yang sama dalam surat Al-Anfal ayat 2 ya innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun Salah satu ciri orang yang beriman Sama Mereka yang mendirikan sholat Dan juga ketika diberi rezeki Mereka berinfak Artinya Ada dua hal yang besar hadirin Takwa dan juga keimanan Dan semuanya itu ada di sholat dan juga Infak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Ya. Makanya ketika Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah tadi, ya kita dengar, mereka yang ya mempercayai hal yang gaib. Artinya apa? Kalau kita benar-benar bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala. Di akhir Ramadan, setelah Ramadan ini, kita semakin takut sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kita percaya akan adanya neraka, kita percaya akan adanya surga. Kita percaya dengan adanya arsnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita percaya dengan hal-hal yang gaib yang nggak pernah, ya, yang mungkin hanya tersirat dalam ya, eh, dongeng ataupun cerita ataupun hal-hal yang nggak masuk di akal kita. Tapi kita percaya. Makanya ketika selesai bulan suci Ramadan seharusnya kita semakin takut dan juga semakin ingin masuk ke dalam surganya Allah. Karena kita percaya sama hal yang gaib. Di saat yang sama, ya, kita juga mendirikan sholat. Selesai dari Ramadan, ya. insya Allah Ramadan masih kita temui di bulan-bulan sininan -bulan. ba'da sinin wa awaman ba'da awan fima yuhibbuhu wa Kan tapi ketika kita selesai nanti di bulan suci Ramadan, mendirikan sholat juga ya, merupakan satu ciri daripada ketakuan tadi. Apa salah satu ciri mendirikan sholat? Sholatnya khusyuk hadirin. Salah satu hal yang mengkhawatirkan dari umat kita saat ini, umat Islam saat ini, hilangnya khusyuk dalam sholat. Hilangnya khusyuk dalam sholat dan terburu-buru dalam sholat. Khuliqal insanu min ajal. Manusia itu tercipta, tercipta dari cepat-cepat manusia itu tercipta tuh cepat-cepat. Mau kaya cepat, mau, uh, ya, mau jadi ya presiden cepat-cepat, mau jadi apalah ya tingkatan yang lebih tinggi itu pokoknya lebih cepat. Kenapa? Manusia suka dengan kecepatan, maunya buru-buru. Sholat pun buru-buru. Makanya itu tidak termasuk mereka yang termasuk mereka yang bertakwa ketika mereka nggak mendirikan salat. Salah satunya adalah khusyuk. Otomatis ya berjamaah di masjid dan lain sebagainya itu adalah bagian daripada mendirikan salat. Nah, hadirin dirahmati oleh Allah SWT. taala, puasa itu menjadikan kita seperti itu. Sekarang kita begitu nikmat salat tarawih ya. Keimanan kita tuh bertambah sekarang. Full, full charge, ya. Dan memang Ramadan ini Ya, jadi manusia itu ada using ada maintaining ya. kadang ya kita harus ngecas diri kita dan Allah berikan nih ini Subhanallah ini adalah satu hal yang indah Ramadan ya kata-kata Ramadan bulan Ramadan tuh nggak ada di bulan nggak eh, ada di dalam eh, hanya ada di dalam Al-Quran itu bulan Ramadan saja jadi bulan-bulan lain tuh nggak ada hanya bulan Ramadan saja disebutkan dalam Al-Quran, dan tidak bulan-bulan yang lain bulan-bulan yang lain disebutkan dalam hadis ya Syaban, ya Rajab. Tapi hanya Ramadan saja yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Artinya spesial bulan ini. Dan kita diberikan waktu untuk ngecas iman kita di bulan Ramadan. Nempel di dalam kehidupan kita. Makanya di dalam hadis kursi Allah menyebutkan shaumuli ya wa ana ajzi itu atau puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberikan hadiahnya Artinya hadiahnya tersembunyi, rahasia, dan nggak mungkin Allah memberikan rah hadiah yang rahasia ini hadiah yang kecil. Dan Subhanallah, ya ampunannya Allah Subhanahu Wa Taala di bulan ini tuh sangat besar sekali, melebihi daripada waktu-waktu yang lain. Disebutkan ya, ada satu cerita, ya, dulu ada seseorang ibu-ibu ya, kehilangan anaknya di ya, Madinah hilang anaknya nggak ketemu dulu zaman dulu belum ada polisi yang kemudian mencari anak kalau anak itu hilang ya hilang hari demi hari minggu demi minggu terakhir ditemukan anak tersebut dan ibunya memeluk dengan erat anak tersebut ibunya berlari kemudian bertemu dengan anak tersebut memeluk dengan serat eratnya dan momentum ini disaksikan oleh rasul saw Kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabatnya mengatakan bahwasannya ya, di depan para sahabat Rasul mengatakan bahwasannya kira-kira tega nggak seorang ibu tadi yang baru saja kehilangan anaknya kemudian bertemu dengan anaknya kemudian membakar anaknya tega nggak katanya para sahabat kalau ya Rasulullah nggak mungkin tega kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam arhamu bi min hadhi, ya, Allah Subhanahu Wa Taala lebih sayang, lebih cinta sama hambanya dibandingkan ibu tadi kepada anaknya Gambaran sekarang nangkep kan Kalau Allah dikatakan Allah maha pengasih, maha penyayang mungkin belum sampai di kepala kita Tapi ketika disebutkan gambaran tadi Maka tidak ada cinta yang lebih indah dibandingkan cinta Allah sama, sama kita Artinya kita sudah punya ponten 100 hadirin di hadapan Allah kita punya ponten 100 Sama kayak saya tuh kalau ngasih nilai buat mahasiswa saya Saya ngasih nilai itu 100 dulu di awal Kemudian di akhir saya bilang Kamu sendiri yang mengurangi nilai kamu sendiri Sama seperti kita Sebenarnya kita dikasih ponten 100 sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadahnya kita ini merupakan rasa syukur kita sama Allah Karena udah dikasih ponten 100 Karena udah dikasih nilai 100 Jadi bentuk penghambaan kita sama Allah ini rasa syukur karena masuknya kita ke dalam surganya Allah itu bukan karena ibadah kita. Rasa syukur kita yang masukkan kita ke dalam surganya Allah adalah rahimnya Allah, cintanya Allah. Bukan bukan ibadah kita, maka rasa syukur kita itu kita tingkatkan. Dan momentum Ramadan ini pembuktian cinta kita sama Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kita itu sayang gak sih sama Allah? Bersyukur gak sih sama Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita bersyukur, sholat raweh bareng kalau kita bersyukur minta sama Allah doa sama Allah. Kalau kita bersyukur sholat di tengah malam. Pembuktian rasa syukur itu dibuktikan dengan kesulitan kita dalam bangun tidur, ya, dalam mengeluarkan harta. Makanya orang yang mengeluarkan harta, ya, itu tingkatannya iman dan juga takwa. mimma yungfikun. Orang tingkatan orang yang mengeluarkan harta, membelanjakan. Kata-kata infak di sini. Itu artinya belanja, hadirin. Belanja itu kadang bukan di jalan Allah. Mereka yang non-muslim juga belanja juga. Tapi bukan di jalan Allah SWT. Makanya ada perbedaan kata sedekah, zakat, dan infak. Sedekah itu ya, sifatnya luas, akan tapi ya, eh, di jalan Allah SWT. Zakat ditentukan waktu dan juga berapa banyak daripada harta tersebut yang dikeluarkan zakatnya. Kalau infak umum. Makanya selalu dikaitkan infak fi sabilillah. Dan lihat katanya Allah Subhanahu Wa Taala, wamimma razaqnahum dan ketika ya, mendapatkan rezeki diinfakkan di jalan Allah Subhanahu Taala. Boleh enggak dibuat keluarga boleh. Bahkan alimah al suyuti rahimahullah Taala ya, dikutip ya, dalam kitab Bukhiyatul Mustarshidin disebutkan bahwasannya tingkatan pahala sedekah itu beda-beda. Orang sedekah sekali dibayar 10 kali sama Allah Subhanahu wa taala, itu buat sedekah kepada orang yang sehat. Orang sedekah sekali diganjar 90 kali pahala, itu buat orang ya yang sakit ya, kepada orang yang sakit. Orang yang bersedekah ya, dibalas kemudian 900 kali lipat. Kemudian untuk keluarga mereka yang membutuhkan. Ini Imam Suyuti mengatakan, Bahwasannya ada, ada lima tingkatan pahala sedekah Sedekah sekali dibayar Sembilan ya, ratus ribu kali Atau sembilan puluh ribu kali ya, Disebutkan ini kalau kita menginfakkan atau mensedekahkan Kepada kedua orang tua kita Dan tingkatan Sedekah yang tertinggi adalah Sembilan ya, ratus ribu balasannya Katanya Imam Suyuti Ketika dia bersedekah kepada ahlul ilm jadi ahlul ilm, ahlul fiqh Mereka-mereka ya, Yang menginfakkan hartanya kepada orang-orang Yang mempunyai ilmu Maka balasannya jauh lebih besar Jadi hadirin rahmatil Allah Subhanahu wa ta'ala, momentum Ramadan Ini momentum Yang Rasul tidak pernah melewatkan Di dalam satu hadis Ibn Abbas pernah mengatakan Rasul SAW dan nas Manusia paling dermawan wa fi dan Rasul s.a.w. merupakan manusia yang paling dermawan ketika datangnya bulan suci Ramadhan dikatakan seperti apa ya Rasulullah kari helmur seperti angin yang yang berhembus saking kuatnya sedekahnya Rasul s.a.w. satu waktu pernah Rasul s.a.w. habis salat subuh ya assalamualaikum assalamualaikum langsung ya kalau bahasa kita langsung jalan pergi sahabat bingung kenapa nih Rasul s.a.w. kok nggak seperti biasanya Kemudian Rasulullah kembali lagi ke masjid, duduk lagi dengan para sahabat. Sahabat nanya, kenapa ya Rasulullah? Kamu terburu-buru pulang. Ada hartaku yang masih tersisa di rumah. Jadi Rasulullah SAW orang yang berada, orang yang kaya. Tapi kekayaannya diberikan untuk pada umatnya. Jadi momentum Ramadan, hadirin yang rahmati Allah adalah momentum kita untuk ya, bersedekah. Ya, untuk, untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat mereka yang memberikan ya, takjil mereka yang memberikan makanan untuk orang-orang yang berpuasa pahalanya seperti orang yang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala puasa orang yang ya, diberikan makanan tadi ya. tapi jangan dijadikan dalil orang tersebut nggak puasa mentang-mentang ya, pahalanya pahala yang sama dikasih makan semua orang sekampung dia sendiri nggak puasa lebih parah lagi begini Aneh mendingan kayak begitu Ustaz capek juga kita puasa kan mendingan kita orang suruh puasa ya. akhirnya ntar kisos juga ada yang ngebadalin begitu ya <coughs> jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. saya akan tutup ya pengajian kita atau ceramah kita pada malam hari ini dengan satu kisah ya mungkin kita semua sudah pernah dengar ya. kisah Syaban hadirin kita kisah Syaban ini menunjukkan bahwasannya betapa betapa real betapa realnya betapa eh, nyatanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Syaban ini kalau datang subuh atau setiap salat duduknya itu sebelah kiri di pojok. Ya. Kemudian dia etikaf Satu waktu Rasulullah sallallahu Assalamualaikum, Assalamualaikum, selesai sholat sol subuh ngelihat Syaban gak ada di pojok Rasul SAW bertanya, "Ada nggak yang tahu? Ada nggak yang kenal ini? Ini, ini, ini bukti Rasul SAW itu sangat eh, perhatian dengan para sahabatnya. Sampai kalau ada yang goib, sholat itu ke, ke, kelihatan atau terlihat sama Rasul SAW." Kemudian katanya, "Para sahabat, ya Rasulullah, saya tahu rumah Sya'ban. Kita, kita berangkat ke sana mungkin dia lagi sakit. Perjalanan dalam waktu tiga jam." Hadirin dari Masjid Nabawi ke tempatnya Sya'ban itu tiga jam. Sampai di sana waktu duha ketemu Rasulullah SAW dengan istrinya, istrinya Syaban. Istrinya Syaban kemudian berkata seperti ini. Assalamualaikum waalaikumsalam. Kemudian ditanya Syaban kemana? Istrinya bilang Inna Lillahi wa Inna Ilaihi Rajiun. Syaban meninggal dunia. Rasul kemudian dengan para sahabatnya pun terkejut dan kaget mendengar kabar tersebut. Dan sebelum Rasul SAW melanjutkan ke momentum berikutnya, untuk menyolatkan dan lain sebagainya. Istrinya tadi itu menanyakan, ya Rasulullah, Syaban itu sebelum wafat dia itu mengatakan beberapa kalimat yang saya nggak mengerti maksudnya itu apa. Kemudian katanya Rasul, apa saja kalimat yang disebutkan? Katanya Syaban, kenapa nggak lebih jauh? Kenapa nggak yang baru? Kemudian kenapa nggak semuanya? Lalu disebutkan bahwasannya penglihatan orang yang akan meninggal itu lebih tajam karena dia meninggal ketika akan wafat matanya itu akan melihat videonya dia zaman dia hidup di dunia dan beserta ganjaran yang akan diberikan. Syaban dari rumahnya ke masjid berapa jam hadirin tiga jam. Syaban ngelihat ganjaran yang dia dapatkan ketika perjalanan dari masjid sampai rumah itu tiga jam. Ketika melihat momentum video yang disebutkan tadi, Syahban melihat kenapa saya nggak lebih jauh lagi rumah saya. Kalau lebih jauh lagi rumah saya, tentu pahalanya akan semakin besar. Kemudian ketika disebutkan kenapa nggak yang baru, ya, ketika Syahban berangkat dari rumah ke masjid, ya, dia pakai pakaian barunya dia sebagai dalaman, kemudian pakaian luarnya dia itu agak butut sebagai jubahnya dia, Ketika ketemu kakek-kakek yang sedang kedinginan dibuka bajunya dia yang butut tadi itu yang kurang bagus lah ya. Kemudian diberikan kepada kakek-kakek tadi agar nggak kedinginan. Syaban ketika melihat hadiah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa nggak yang pakaian yang ada di dalam saja yang baru itu yang saya berikan sama orang yang berada di jalan tadi? Kenapa harus yang butut yang saya kasih? Melihat begitu besarnya ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang terakhir, kenapa nggak semuanya? Syakban orang miskin, ini, Bukan orang kaya. Ketika dia lagi buka puasa, dia makan roti yang kalau di roti yang berada di e, negara atau jazirah Arab tuh panjang-panjang rotinya. Jadi ketika Syakban makan roti dengan susu tadi, ada yang ngetuk-ngetuk pintu di depan rumahnya dia. Syakban buka, ada pengemis yang lagi kelaparan. Kemudian sama Syaban roti tadi dipotong dua diberikan kepada pengemis tadi. Artinya setengah daripada hartanya dia diberikan kepada pengemis tadi. Lihat apa katanya Syaban? Kenapa nggak semuanya? Karena begitu besar ganjaran yang Allah berikan hanya sepotong roti. Hadirin Allah nggak lihat berapa banyak yang kita keluarkan, tapi Allah lihat bagaimana kemudian usaha kita dalam mengeluarkan rezeki, dalam memberikan sedekah kita setiap kita ada kesempatan. Ingat hadirin, ini Ramadan mungkin kita nggak bisa temuin lagi ya, di tahun-tahun berikutnya. Dunia sah, Dunia itu cuma sebentar, maka jadikan itu ketaatan. Dan saya berharap kita semua berharap yang ada di sini. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan sehingga kita bisa menemui Ramadhan Ramadhan berikutnya dan bisa mengerjakan amalan yang lebih baik daripada Ramadhan ini sekarang masih punya 21 hari lagi ya. siapkan ya, diri dan juga jiwa kita berikan sedekah yang terbaik jangan tolak orang yang minta sama kita Allah akan ganti semua ya, yang sudah kita keluarkan tanpa mengurangi harta kita ingat jadilah kasir kasirnya Allah di muka bumi kasir itu ya, dapat dikeluarkan ke orang bukan bukan uang kita tapi kita kasih semua ke orang, kira-kira dapat lagi nggak? Dapatnya lebih banyak. Kalau gaji kita 10 juta, ya, 3 juta kita infakkan, ya, bulan depan, ya, atau mungkin 2 bulan lagi, atau 3 bulan lagi, itu gaji ya, nutupin buat infak kita, yang 3 juta, tanpa mengurangi income kita. Terus hadirin. Nambah lagi gajinya, nambah lagi infaknya, terus sampai pada posisi anda sudah menjadi filantropis. Kekayaan ya, bukan ya, bukan hal yang eh, wah, tapi adalah hal yang biasa. Karena itu hanya jalan kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mudah-mudahan contoh-contoh ya, kita di depan mata sudah banyak. Ya, saya yakin pemilik masjid ini pun hal mempunyai pemikiran yang sama dan mudah-mudahan. Walaupun pemilik masjid ini bukan pemilik, tapi sudah diwakafkan, tapi ini adalah bentuk ya, bersedekah di waktu terbatas. Wakaf adalah bentuk sedekah di waktu terbatas. Orang yang mungkin sudah tidak ada, tapi pahalanya terus mengalir. Ya, Mudah-mudahan kita semua pun punya kesempatan yang sama ya, mengerjakan apa yang mungkin pernah dikerjakan oleh orang-orang sebelum kita, dan insyaallah kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. <tuk tangan> ثم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <applause>